Thank you.
pasang manual ya, palupnya di dalam ini dikeluarin semua. Ini dia isinya di dalam solenoid palup ini. Ini dikeluarin semua, jadi disambung langsung airnya, selangnya di loskan dari palup, nggak main lagi. Oke, itu saja. Karena tadi sudah dites juga, udah oke. Masih TDS 15. Ya, mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Alhamdulillah, ini masih bisa dipakai walaupun solenoidnya dilangsungkan. Solenoid palup nih tetap tekanannya sama. Setelah udah keliling-keliling kota mencari spare part solenoid tapi nggak ketemu-ketemu, nah ini sudah bisa jalan. Dan udah bisa berjalan dengan normal, mudah-mudahan tidak rusak lagi dengan melangsungkan tanpa menggunakan solenoid, melangsungkan arus air ke dalam pompa tanpa harus menggunakan solenoid palup. Oke, itu saja. Servis mesin RO 500 GPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.